Okay guys, welcome back to Henry Baling Channel. Sekarang ni saya tengah membersihkan lagi babi. Dan teruskan menonton apa yang saya buat dengan bahan-bahan hirisan ini nanti guys. Kita potong dia kecil-kecil dulu. Nah guys, lemak by cream. Inilah hasilnya, teman-teman. Lemak dia kita dah potong dia kecil-kecil. Sekarang ni kita nak masak dia menjadi minyak. Let's go. Selamat sejahtera teman-teman. Sekarang ni saya masak minyak lemak babi dulu guys. Kita ada projek untuk kita buat dengan lemak punya minyak nanti. Okay, saya masukkan sedikit minyak. Sebab ni pun nanti tak banyak minyak. So kita campurkanlah dengan sedikit minyak. Kita biarkan dia berkendirian. Saya kecilkan api. Kita buat minyak. Inilah portion dia sebelum jadi minyak. Terima kasih kepada yang menonton Henry Baling Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe teman-teman. Penghasilan minyak kita sudah pun berhasil teman-teman. Nah ini dia, tadi kita cuma letakkan sedikit minyak saja untuk menampung keperluan dia mengeluarkan minyak dia, sebab dia bukan lemak, betul-betul lemak. Jadi kita campurkanlah sedikit minyak masak tadi supaya dia lebih banyak mengeluarkan minyak dan aromanya yang sangat merdu guys. Sekarang ni kita kena kacau dia sikit-sikit supaya dia tidak hangus lah. So hasilnya nanti pun kita boleh makan sekali guys. Gracias.
Sudah selesai, teman-teman. Penghasilan minyak lemak babi kita. Saya nak asingkan minyak dengan dia punya lemak tadi tu. Yang ni kita tak buat hangus sangat. Kalau hangus sangat, nanti kalau kita makan, dia tak sedap sangat. Okey? Teruskan menonton Henry Baling Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, guys. Jadi, inilah hasilnya. Nah, apabila dah kita dah keluarkan dia punya lemak-lemak dia, dia boleh makan dia itu saja, teman-teman.